Bagaimana Ustaz jika kita ada kenalan yang ingin masuk Islam Tapi syahadatnya kita bimbing hanya lewat telepon Ustaz Apakah Islamnya sah? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'akum bi ihsanin ilayu middin amma ba'd Jadi keislaman itu, itu mencakup banyak hukum Ada hukum yang terkait dengan dirinya sendiri antara dia dengan Allah Ada hukum yang terkait dengan statusnya di dalam sebuah negeri Dia muslim atau non-muslim ada hukum yang terkait dengan warisan ada hukum yang terkait antara dia dengan kerabatnya yang telah berislam atau hukum antara dia ketika masuk islam dengan kerabatnya yang masih non muslim jadi itu berbagai hukum ya kalau dia misalnya dibimbing bersyahadat melalui telepon itu cukup sebagai keislamannya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, tapi setelahnya harus diumumkan keislamannya itu. Sebab keislaman itu, itu tidak cocok untuk disembunyikan atau untuk tidak diketahui kecuali di kondisi darurat. kecuali <tuh> di kondisi darurat, atau paling tidak dia dikenal di tengah kaum Muslimin, ada persaksian terhadapnya akan keislamannya. Nah, itu pengaruh kepada hukum-hukum lain yang telah saya terangkan. Semoga Allah Subhanahu wa memberi hidayah kepada saudara-saudara kita yang telah masuk ke dalam Islam dan mengukuhkannya di atas keimanan serta memperbaiki amalannya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di atas kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam.